akan mulakan edisi ini dengan badminton dan anda mungkin pernah dengar nama Lim Chee Wing atau kini mula memikirkan siapakah individu ini. Suatu ketika dahulu, juara kebangsaan dua kali ini pernah dicanang sebagai bintang yang seterusnya selepas Datuk Lee Chong Wei. Dan selepas lebih setahun menyepi, Chee Wing akhirnya buka bicara bersama Syarzad Sani soal mengapa dia undur diri daripada skuad kebangsaan. Pukulan mata akhir, Mizmoon Ramdan. Oh, tidak masuk. Jadi bermakna kejuaraan kebangsaan kali kedua buat Lim Chee Wing. Inilah masa depan badminton persorangan negara. You still fikir tak yang you adalah Lim Chee Wing, two-time national champion? Saya rasa two-time national champion itu sudah lalu lah, sudah pas. So sekarang adalah saya yang baru, saya baru punya Lim Chee Wing, bukan two-time national champion. Result international pun tak bagus dan training dekat dalam pun tak happy sangat sebab training susah-susah. Tapi keluar tournament first round, second round. Macam dekat court, tak boleh perform. Macam itu fire saya rasa semakin kurang untuk mau fight balik. Coach saya rasa pun ada banyak kali saya bincang dengan saya, cakap jangan stress sangat. Mereka pun tak bagi tekanan terlalu banyak. Tapi saya boleh rasa lah mereka pun ada agak stress juga sebab saya tak boleh perform. Sebab atas yang dalam BM pun akan bagi tekanan. Kenapa pemain ni tak boleh perform lagi? Kena sack mereka. Cakap yang betul lah. Saya rasa tak berapa sedih lah. Tak berapa sedih? Ya, saya pun lega lah. Saya rasa saya dekat dalam BM sudah lama. Saya pun sebelum ni ada buat keputusan. Ada itu hati mau keluar sudah tapi saya masih stay, masih try dulu. Mungkin sudah tahan berapa lama sudah. Like finally saya buat keputusan ini, saya like wah, lepas sudah. Lama tak you hilang nak cari diri you yang baru ni balik. Selepas saya keluar dari BM, saya ada sikit hilang. Selepas satu tahun saya pun fikir baik-baik sebelum saya join Sport FA sebab dekat Malaysia pun tak banyak pemain single yang bagus dekat luar. Beban yang ditinggalkan Chee Wing dipikul Lee Zijia dan Cham Jun Wei. Usia lebih tua berbanding dua pemain itu tidak menghalang Chee Wing untuk memandang kepada mereka sebagai sumber inspirasi. Saya rasa saya keluar ataupun tak keluar mereka pun akan sampai level macam tu. Saya agak happy lah tengok mereka ada improve yang banyak dan saya pun rasa nak main juga. Rasa ada itu exciting, itu fire mau main balik sebab mereka pun dapat perform baik macam ni. Saya rasa saya pun boleh buat macam ni lah. Saya harap dapat result dari international. Bukan sahaja two-time national champion. Saya rasa two-time national champion pun bukan result yang sangat bagus sangat. Saya rasa yang paling penting pun kena perform dekat international lah.